Nah, teman-teman, siang ini kita lagi ada di Bakmi Sejuk Tulodong. Yes. Nah, teman-teman pasti tahu deh, bakmi ini kan lagi hits ya, Sil, ya. Karena orang kantor juga banyak banget suka pesen mie, pakai Grab, pakai GoFood gitu, bakmi sejuk. Nah, kita penasaran kayak apa tempatnya. Ternyata bagus banget loh ya. Bagus banget, apalagi buat nongkrong, buat nyore gitu. Keren banget. Nah, so teman-teman, kalau kalian penasaran, ikutin terus channel kita. Dan jangan lupa, buat kalian yang baru pertama kali datang, subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Stay tune ya. Stay tune. Teman-teman, kalau gue pesenannya adalah bakmi sei mata. Nah, bentuknya kayak gini. Wow. Ini daging. Daging sapi. Terus ini ada sambal matanya, teman-teman. Tumben ya gue pakai sambal mata, biasanya Fuji. Terus gue minumnya es coklat sejuk, termasuk bestseller juga. Jadi kalau yang ini harganya Rp25.000. Terus bakminya Rp57.000. Sekarang gue cicipin ya. Gue cicipin kuahnya dulu. Nih, kuahnya gini. Enak loh. Enak. Terus. Ntar gue cicipin bakminya. Nah, bakminya kayak gini, teman-teman. Tuh. Kalau mie ayam kan biasanya bakmi yang kecil-kecil ya. Kalau ini kayak bakminya tuh kayak teksturnya tuh kayak Indomie gitu nggak sih bentukannya? Gue cicipin ya tanpa sup, tanpa sup, tanpa kuah. Jadi dia bakminya itu udah ada rasa asinnya, terus kuahnya juga, kuahnya tuh rasanya udah ada asinnya gitu. Terus gue cobain dagingnya, kan ya. Enak banget. Ini dagingnya di iris tipis-tipis gini ya. Terus dia kayaknya cuma dibakar gitu, bukan dibakar ya, tapi dikasih di bakar ya. Panggang. Gua pesen mie ayam asap komplit. Nih dapatnya banyak. Jadi ada potongan ayamnya gede-gede banget sih ya, teman-teman lihat deh. Dan dia di asap atau dibakar gitu ya, ada bekas-bekas bakarannya. Terus ama dia kasih nih pangsit sama pangsitnya dua dan gede, teman-temannya, maksud aku dalamnya juga tuh lihat, wow juga ya, dalam pangsitnya tuh ini dagingnya tuh banyak gitu ya. Dan bakso ini harganya Rp46.000 dapat kayak gini komplit. Terus untuk minumnya, minumnya itu gue pesen dua. Tadaaat! Yang ini es limun, harganya Rp25.000. Yang ini kopi sejuk, harganya Rp25.000 juga. Dua-duanya best seller. Sekarang kita cobain ya. Apanya dulu nih? Ayamnya dulu deh. Ayamnya empuk. Bener-bener empuk sih. Empuk, wangi, dan enak. Minya ya, benar seperti Sisil bilang, minya tuh tipe gede gitu ya, kayak mie kawet, tapi gue nggak tahu rasanya kenyal apa lembut sih. Kemarin di datang ya? Teksturnya
cocok juga ya. Jadi dia nggak keras, nggak lembut, nggak terlalu matang juga, cocok lah, pas ya. Sekarang kita coba ini. Tapi sebelumnya gue mau sumbangin ke Sisil karena gue nggak kuat teman-teman. Satu-satu. Mau banyak banget. Jadi sisa itu supnya polos. Coba kuahnya, oke? Bener sih. Enak ya? Sudah enak ya? Dia strong ya tesnya. Strong tapi juga nggak gimana gitu ya, nggak bikin kita nek. Nggak bikin kita nek, bener. Baksonya juga nggak tahu kelas. Langsung gede ah. Pangsitnya dong. Pangsitnya ya. Ini awalnya. Enak. Mantap. Oke, mantap. Es limun. Dia ada sembewing-sembewingnya. Pokoknya ada gitunya ya. Terus dalamnya lime, rasanya gitu, rasanya sih kayak es lemon gitu deh, tapi ada sembewingnya, enak segel. Nah, yang ini gua bungkus. Cobain juga. Ini es kopi, teman-teman, karena gua penasaran, katanya kan es kopinya juga best seller ya. Namanya aja bakmi. Namanya aja bakmi dan kopi sejuk. Jadi kalau enggak nyoba kopinya enggak kurang ya. Enggak pas ya. Enak. Oh ya teman-teman, tadi gue belum review ini ya, esnya, es coklat. Ini enak banget sih. Dia bubuk coklat gitu, bukan susu coklat. Kan ada beberapa yang gue coba itu dia coklatnya tuh susu teman-teman, bukan bubuk coklat. Kali ini bubuk coklat pure cocoa gitu. Nah ini namanya di sini adalah es coklat sejuk. Dia termasuk best seller di sini. Nah teman-teman, gue sama Fuji udah selesai makan dan waktunya kita balik ke kantor. Kita pamit ya teman-teman, gue Sisil dan gue Fuji. Terus support channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching, bye.